bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih di muka surat 381. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, fa min dzalika ma qala Suddi, termasuk dari berita-berita tentang pembinaan Baitul Masjidil Haram adalah yang dikatakan oleh As-Suddi, lama amarallahu Ibrahim wa Ismaila ayyabniyal bait, tatkala Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membina Baitullah, lam yadriya aina makanuh, mereka berdua tidak tahu di mana tempatnya. Hatta ba'asallahu rihan yuqalu laha Khajuj, sehingga Allah mengirimkan angin yang dipanggil dengan Khajuj. Sayangnya Suti tidak menyebutkan dapat dari mana. Laha janahan, anginnya punya dua sayap. Gimana kita membayangkan ya? Waros, punya kepala. Fi surati hayyah, waduh, bentuknya ular. Fakana satlahuma, kemudian angin ini menyapu untuk mereka berdua mahaulal Ka'bah, dari apa yang di sekeliling Ka'bah. An asasil baitil awal, dari asas rumah pertama. Seandainya beliau menyebutkan sanadnya, yo, ternyata emang sudah ada rumah sebelum itu, mungkin hancur ketika banjir besar atau apa, tak tahu. Wa ajba'aha bil ma'awil, mereka berdua mengikuti angin tadi dengan, kalau ha kembali ke angin, kalau ke asas ya asas, wawalam, dengan cangkul-cangkul, yahfuron, yaitu menggalinya, hatta wada'al asas, sehingga mereka meletakkan asas. Wadzalika haitsu yaqulu ta'ala, itu tatkala Allah mengatakan, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal bait, dan ingatlah tatkala kami menempatkan untuk Ibrahim posisi rumah itu. Falamma balagol qawaid, tatkala mereka mencapai asas-asas kaid, qawaid asas kan ya, asas dari binaan, banayar rukun, mereka mulai membina tiangnya. Qala Ibrahimu li Ismail, ya ban ya bunai utlub li hajaron hasana, wahai anakku, carikan untukku batu yang bagus. Adahu hahuna, aku meletakkan, untuk aku letakkan di sini. Qal ya abati inni kaslan, bahkan bahasanya gitu ya, saya pemalas, atau maksudnya saya letih, tapi letih nanti, ta'ibun, saya letih, berarti kaslan diartikan apa. Qal alayya dhalik, maka Ibrahim menjawab, biar aku yang mengurusinya. Fang tolak, maka dia berangkat, waja'ahu Jibril bil hajaril aswad, Jibril mendatanginya dengan membawa hajar aswad, minal hind, dari India. Wa kana yaqutatan baydha, dia adalah permata, ya, yakut itu permata kah atau mutiara ya, yakut itu yang berwarna putih, mithlas sagamah, seperti pohon sagamah yang semuanya putih itu, tayyib, daun dan bunganya semuanya putih. Ada catatan kaki kok ya, sagamah syajaratun baydha as-samar waz-zahr, bunganya dan buahnya putih. Wa idza yabisat ishtadda bayaduha, kalau kering malah makin putih. Masyaallah. Daun putih. Hah? Daun. Kalau anak-anak baca yang di buku yang lain, enggak tahu kenyataannya. Tapi ya jelas yang disebutkan di sini lebih mundhabit ya. Buah dengan bunganya putih. Baik. Anak dulu baca waktu pembahasan apa itu? Abu Quhafah dibawa oleh ayahnya, dibawa oleh anaknya menghadap ke Nabi dalam keadaan rambutnya seperti sagamah. Nah, dijelaskan gambarannya macam itu, wallahu alam. Tapi yang di sini lebih jelas buah dengan bunganya. Wa kana Adam habata bihi minal jannah. Adam turun membawa batu tadi dari surga.
faswadda min khotayan nas, dia menghitam disebabkan karena kesalahan-kesalahan manusia. Faja'ahu Ismail bihajar, kemudian Ismail mendatanginya dengan batu. Fawajadahu inda rukun, dia mendapatinya ada di rukun. Faqal ya abati man ja'aka bihadha, wahai ayahku, siapa yang mendatangkan kepadamu dengan batu ini, yang dikatakan sebagai Hajar Aswad. Qal ja'a bihi man huwa ansyatu mik, yang mendatangkannya orang yang lebih rajin daripada engkau. Tadi engkau kasalan menurut riwayat itu. Jelas mustahil ya Ismail bilang macam itu. Disembelih aja dia siap. Fabanaya, maka mereka berdua pun membina lagi. Wahuma yad'uwanillah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa dzakara ibnu Abi Hatim annahu banahu min khamsati ajbul, membinanya mengambil bebatuan dari 5 gunung. Wa anna dzal qarnain wa kana malikal ard, penguasa bumi. Izdak, pada masa itu, pada masa Ibrahim, marrobihima, melewati mereka berdua. Masya Allah, seandainya sahih ceritanya, ada kaitan-kaitan sejarah. Wahuma ya beniyani, mereka berdua sedang membina Ka'bah. Faqal Dzulqarnain bertanya, man amarakuma bihadha, siapa yang memerintahkan kalian berdua melakukan ini? Faqala Ibrahim, Allahu amarana bih, Allah yang memerintahkan kami melakukan ini. Faqal wa ma yudrini ma bima taqul, bagaimana saya tahu apa yang kau katakan? Fa syahidat khamsatu akbus, maka 5 ekor biri-biri bersaksi. Masya Allah, kalau betul ceritanya ya, ini mukjizat seandainya sanadnya sahih. Wa annahu amarahu bidzalik, bahwasanya memang Allah memerintahkan Ibrahim melakukan itu. Fa amana wa saddaq, maka Dzulqarnain beriman dan membenarkan Ibrahim. Wa dzakarul azraqi annahu tawafa ma'al khalil bil bait. Al azraqi dalam apa, tarikh itu, tarikh Makkah kah? Akhbar Makkah, kitab Akhbar Makkah. Tayyib. Beliau tawaf bersama Ibrahim mengelilingi Baitullah. Wa qad kanat ala bina'il khalil muddatan tawilah, Ka'bah sesuai dengan pembinaan khalil di masa yang panjang. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu banat ha Quraisy, orang Quraisy membinanya. Faqas surat biha an qawaidi Ibrahim, ternyata pembinaannya kurang dari kaidah, dari asas-asas Ibrahim. Min jihati syimal, dari arah utara. Mimma yali Syam, yang dekat dengan Syam. Ala ma hiya alaihil yaum, seperti keadaannya sekarang. Tayyib. Wa fi sahihain min hadis Malik an ibni Syihab an Salim anna Abdullah ibn Muhammad ibni Abi Bakar akhbara bin Umar an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam taro, Rasulullah bersabda pada Aisyah kah, alam tarai anna qaumaki lamma banawul Ka'bah, apakah engkau wahai Aisyah tidak melihat bahwasanya kaummu tatkala membina Ka'bah, iqtasaru an qawaidi Ibrahim, mereka kurang dari qawaid Ibrahim, ya tidak sampai memasukkan hijir. Faqultu ya Rasulullah ala taruduha ala qawaidi Ibrahim, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda kembalikan Ka'bah sesuai dengan qawaid Ibrahim? Faqala laula hidsanu qaumik, kalau bukan karena kaummu baru saja lepas. Wa fi riwayah laula anna qaumak hadisu ahdin bil jahiliyah, baru saja lepas dari jahiliyah, dikhawatirkan mereka nanti apa, fanatik dan asobiah terhadap Ka'bah yang dibina oleh nenek moyang mereka, menyangka Nabi Muhammad mempermainkan Baitullah misalkan. Auqal bi kufur, ya baru saja lepas dengan dari kekufuran. La anfaqtu kanzal Ka'bah, niscaya aku telah menginfakkan perbendaharaan Ka'bah fi sabilillah. Wala ja'altu babaha bil ard, dan saya aku jadikan pintunya itu dekat dengan tanah. Karena orang jahiliyah menjadikan pintunya tinggi. Orang yang mau masuk itu harus pakai tangga. Nah, yang tidak disukai ketika orangnya naik tangga akan ditolak oleh orang-orang Quraisy sebagaimana disebutkan dalam sirah. Pilih dulu untuk siapa yang boleh masuk ke Ka'bah. Kemudian wala adkhaltu fiha al-hijr, dan pastilah aku akan memasukkan hijr Ismail ke dalamnya.
ke dalam area Ka'bah. Waqad banaha Ibnu Zubair rahimahullah fi ayyami. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu sebenarnya sih ya. Radhiyallahu anhuma membinanya pada hari-hari kekuasaannya itu, berkuasa kurang lebih 6 tahun beliau. Alama asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasba ma akhbarathu khalatuhu Aisyah, sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Aisyah makciknya ummul mukminin anhu, dari Rasulullah. Falamma qatalahul Hajjaj, tatkala Hajjaj dibunuh membunuh Ibnu Zubair fi sanati salasin wa sab'in, tahun 73, kataba ila Abdul Malik bin Marwan al khalifah idzak, dia menulis surat pada Abdul Malik bin Marwan khalifah di masa itu. Fakta qadu anna Ibnu Zubair inna ma sana'a dzalika min tilqa'i nafsih. Mereka meyakini Ibnu Zubair berbuat itu karena keinginannya sendiri. Ya, mereka yang salah. Mereka tidak mau tanya kepada Aisyah, padahal Aisyah masih hidup. Fa amara bi raddiha ila ma kanat alaih. Maka Abdul Malik memerintahkan agar Ka'bah dikembalikan seperti keadaannya di masa hidupnya Nabi. Fa naqadul ha'it asy-syami. Maka mereka naqadu artinya apa ya? Membatalkan kah atau meruntuhkan? Meruntuhkan dinding Syami. Wa akhraju minhal hijir, mengeluarkan darinya hijir. Summa sadul ha'id, kemudian mereka menutup dinding lagi. Wa radamul ahjar fi jawfil Ka'bah. Tayib, radmun ini asalnya adalah bimana apa? Dinding. Ada yang mengatakan radmun itu adalah reruntuhan. Cuma di sini yang sesuai apa berarti? Menimbun kah? Menimbun bebatuan di perut Ka'bah. Fartafa'a babuha asyarqi, pintunya ditinggikan lagi, pintu yang sebelah timur. Wasadul gharbiya bil kulliyah, dan mereka menutup pintu sebelah barat secara total. Kama huwa musyahadunil yaum, sebagaimana itu disaksikan sekarang. Summalama balaghum anna Ibnu Zubair, kemudian tatkala sampai pada mereka berita bahwasanya Ibnu Zubair innama fa'ala hadza lamma akhbarathu Aisyah, tatkala diberi khabar oleh Aisyah ummul mukminin, nadimu ala ma fa'alu, mereka menyesal atas apa yang mereka perbuat. Wa ta'assafu, ya harusnya tanya dulu kepada ummul mukminin, kepada para sahabat-sahabat yang masih ada, hadis yang betul apa dalam masalah ini misalkan. Dan mereka sangat menyesali, an laukanu tarakuh, seandainya mereka membiarkan saja Ibnu Zubair, wa ma tawalla min dalik, dan apa yang dia lakukan itu. Summa lamma kana fi zamanil Mahdi ibn al-Mahdi ibnil Mansur, di masa Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah al-Mahdi. Al-Mahdi ini sebelum Harun ar-Rasyid. Tayyib. Istasyarul Imam Malik ibn Anas. Al-Mahdi bermusyawarah dengan Imam Malik bin Anas fi radhiha ala sifatil lati banaha Ibnu Zubair, untuk mengembalikan Ka'bah sesuai dengan sifat yang dibina oleh Ibnu Zubair. Jelas niat khalifah baik. Cuma Imam Malik khawatir nanti khalifahnya ditukar, jangan-jangan ditukar lagi masalah politik. Faqala lahu inni akhsha ayyattakhidhal muluku lu'bah. Sesungguhnya saya khawatir raja-raja menjadikan Ka'bah sebagai bahan permainan. Yakni kullama ja'a malikun banaha ala sifatil lati yurid, yaitu setiap kali datang seorang raja, dia akan membina Ka'bah sesuai dengan sifat yang dia inginkan. Fastaqarral amru ala ma hiya alaihil yaum, maka urusannya menetap seperti keadaannya sekarang. Yang penting yang tawaf jangan tawaf di antara Ka'bah dengan hijir. Ilahuna wallahu a'lam.